Bumi ini semakin tua, menanggung beban semua manusia. Orang-orang semakin rakus, tak peduli apa yang kan terjadi. Marilah kita menjaga, menata isi dunia. Janganlah kita merusak dan menghancurkan ciptaan Tuhan. Mengapa kita tak bersahabat dengan bumi dan seisinya, padahal kita telah ditentukan untuk menjaga semua titipan Tuhan. Marilah kita menjaga, menata isi dunia. Janganlah kita merusak dan menghancurkan ciptaan Tuhan. Marilah kita Jadi saya telepon tadi Pak Wabub, saya kasih loudspeaker kepala desa Pak Umar dengar, semua masyarakat di sana di kedukaan. Beliau punya petunjuk, tolong disampaikan sama pimpinan perusahaan Pak Camat, hentikan dulu, menunggu hari Senin. Hentikan dulu Pak. Begitu. Hentikan dulu. Tapi kenapa mereka bikin kegiatan? Jaga merata isi dunia, janganlah kita merusak dan menghancurkan ciptaan Tuhan. Mengapa kita tak bersahabat dengan bumi dan seisinya?